Hai teman-teman kampus Widya Mandala Pakuan City. Kami akan menyajikan cuplikan cara berkendara yang benar di wilayah kampus berdasarkan peraturan yang berlaku. Disimak ya teman-teman, terutama bagi kamu yang membawa kendaraan sendiri di wilayah kampus. Enjoy it! Yang pertama adalah penyalahgunaan jalur haluan. Yang kedua, memarkir kendaraan. Yang ketiga, penyimpanan atribut kendaraan. Keempat, penyalahgunaan jalur keluar basement. Lalu yang kelima, STNK. Keenam, penyalahgunaan jalur keluar kampus. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah paham tentang peraturan berkendara di sekitar wilayah kampus? Selamat berkendara dengan baik, teman-teman.